Gramedia. Tribun Batam, grupnya Kompas Gramedia. Kepesertaan program pensiun itu perusahaan tuh di Pulau Batam sebanyak 5.500. Nah, yang sekarang sudah menjadi peserta itu adalah sebesar 980 atau baru 17,81%. Tetapi kalau kita melihat tenaga kerjanya, total peserta di sisi penerima upah itu adalah 184.794. Tetapi yang sudah ikut program pensiun adalah 136.675 atau 73,96%. Berarti program pensiun ini sebagai salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan diterima oleh masyarakat ya, yang menjadikan suatu kepastian apabila teman-teman pekerja ini sudah tidak bekerja lagi. Jadi adalah suatu penghasilan tetap per bulannya. Jadi program pensiun ini kami sesuai dengan peraturan adalah bagi sisi penerima upah. Ya, seperti kita-kita yang bekerja satu institusi. Nah, untuk perorangan masih programnya hanya tiga saja, yaitu kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.